الفاتحه لسيد العرب والاعجم وهديه للمؤلف ومشايخنا واصولنا الكرام ولفتوح العلم خير والحكم الفاتحه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du wa'lamu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yanbaghi lil alimi an yaskuta an ilmihi wa la yanbaghi lil jahili an yaskuta an jahlihi wa bi sanadil muttasili ila al imam al muallifi rahimahullahu ta'ala wa'ada an naf'a bihi wa bi 'ulumihi wa bikum fid dharain amina qala an ibni abbasin radhiyallahu anhuma anna a'rabiyan jaa'a ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala sebuah riwayat hadis dari sahabat Ibnu Abbas semoga Allah meridhai kepada keduanya beliau menceritakan ada seorang Arab badui yang datang menghadap kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata inni ra'aitul hilala sesungguhnya aku melihat adanya hilal faqala maka Nabi menjawab atashhada an la ilaha illallah apakah kau bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah qala na'am maka orang Arab badui itu mengatakan iya qala lalu Nabi mengatakan atashhada anna Muhammadan Rasulullah apakah kau bersaksi bahwasannya Muhammad itu adalah utusan Allah qala na'am maka Arab badui itu mengatakan iya qala maka berkatalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa'azzin finnasi ya Bilal maka beritahukanlah kepada orang-orang wahai Bilal an yasumu gadan hendaklah mereka semua berpuasa esok hari rawahul khamsah meriwayatkan hadis ini oleh imam yang lima wa sahahu ibnu huzaimata wa ibnu hibana bahkan mensahihkan hadis ini oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan Imam Ibnu Hibban dalam kitab sunannya wa rajjaha An-Nasa'i irsalahu bahkan mentarjih oleh Imam An-Nasa'i bahwasannya hadis ini adalah hadis yang mursal hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah mengkaruniakan kepada kita beribu-ribu nikmat bahkan berjuta-juta nikmat baik berupa nikmat iman, nikmat Islam terlebih nikmat sehat wal afiat yang alhamdulillah pada siang hari ini Allah memperkenankan kita untuk bisa hadir di tempat yang penuh keberkahan. Mudah-mudahan duduknya kita menjadi obat hati buat kita. Mudah-mudahan duduknya kita menjadi wasilah akan turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk rasa syukur itu kata ulama asyukru huwa sarful abdi jami'a man amallahu alaihi li ajli. Yang namanya syukur itu adalah mendaya gunakan
segala nikmat yang Allah berikan kepada dirinya li ajli, kembali untuk Allah. Orang yang dikasih nikmat harta, maka bentuk rasa syukurnya itu dengan zakat dan sedekah. Orang yang bersyukur dengan nikmatnya sehat wal afiah, salah satunya dipakai buat beribadah dan dipakai untuk melakukan berbagai macam kebaikan. Mudah-mudahan duduknya kita adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita masih melanjutkan kajian kita yang masih berkaitan tentang bab puasa, yang setiap babnya masih menyambung, ada berkesinambungan antara satu hadis dengan hadis-hadis yang lain. Hadis yang barusan kita baca atau hadis yang kita buka tadi masih berkaitan tentang awal puasa. Kapan kita memulai puasa? Maka Nabi mengatakan ketika melihat hilal. Kapan kita melakukan lebaran? Ketika kita melihat hilal juga. Tapi khusus untuk hilal yang melihat awal Ramadan, maka sudah boleh bila disaksikan oleh satu orang saja. Dari berapa juta orang di Indonesia yang melihat cuma satu, memang orang yang kompeten, walaupun satu orang, maka orang ini bisa dijadikan rujukan untuk mulainya berpuasa. Tapi khusus untuk Idul Fitri harus dua orang. Kenapa? Lebih ihtiyat lagi, karena dialah yang membatasi akhir daripada ibadah puasa. Ini bukan ranahnya ranah ijtihad, tapi ranahnya ranah ru'yah. Ranah bagaimana seseorang punya kemampuan untuk melakukan ru'yatul hilal. Nah, dari sekian perintah yang dilakukan oleh Nabi, sahabat Nabi yang di Madinah nggak ada yang lihat. Sahabat Nabi yang di Mekah nggak ada yang lihat. Tapi ada satu orang Arab Badui yang tinggal di pedalaman, merasa dirinya lihat hilal. Dia paham apa yang disampaikan oleh Nabi dan memang memiliki kompetensi. Kata Nabi, mana orangnya? Suruh ke sini. Datang dia tuh kepada Nabi. Nabi, saya lihat hilal. Kata Nabi, benar kamu lihat hilal? Betul. Nabi nggak nanya itu. Nabi yang pertama kali Nabi tanya itu, antashhada anallahu la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah. Apa kau bersaksi? Dia bersaksi. Apa Nabi Muhammad itu sanallahu Allah? Kau bersaksi? Bersaksi. Ini adalah salah satu bentuk awal ketika seseorang ditanya tentang ru'yatul hilal, maka dia harus disumpah terlebih dahulu. Kenapa harus disumpah? Orang ini nih lagi menanggung nih. Menanggung beban ibadah orang satu Indonesia ini. Karena disumpah dia. Bebannya nih, ganjarannya gede karena memberitahu kepada orang untuk mulai awal ibadah, tapi dia juga tanggungannya gede nih. Ini yang mahmul alal ibadah nih. Sama seperti imam gitu. Kalau boleh milih, lebih baik jangan jadi imam, enakan jadi makmum, ganjaran pahalanya sama, karena sama-sama jamaah. Makmum, kalau dia seandainya batal wudunya, maka cukup dia menutup hidung keluar, urusan selesai, sholat masih berjalan. Tapi kalau dia yang jadi imam batal wudhunya, lalu tengsin gitu, makmumnya banyak nih, pengikutnya baru banyak gitu, dia kentut gitu, prat gitu, batal itu. Tapi dia terus melakukan ibadah sholat gitu, yang nggak batalin sholatnya karena malu, tengsin kalau kentut gitu. Sampai assalamualaikum, assalamualaikum, jamaahnya nggak tahu, maka dia nanggung dosa daripada jamaahnya. Kenapa? Orang udah batal dia. Maka jamaahnya sholatnya sah, tidak berdosa. Tapi kalau selesai salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jamaah Masjid Al-Manar yang dimuliakan Allah, saya minta maaf, tadi di rakaat kedua sholat zuhur saya kentut. Satu masjid bilangnya apa? Gitu kan, ya. Pasti Maka karena dia tahu nih, jamaahnya tahu dari imamnya, maka wajib iadah sholatnya, wajib diulang sholatnya, wajib diulang. Bang Anggi sholat, imamnya Bang Elwin. Bang Elwin nih,
Pas selesai sholat, Bang Anggi lihat, itu kok di kakinya Bang Erwin ada cet gitu. Di ujung tumitnya ada cet gitu. Selesai sholat, Bang Anggi tanya, Bang Erwin, kok tadi di kakinya ada cet? Kata Bang Erwin, iya emang gua sholat gak wudu gitu. Gua emang sholat gak wudu. Maka Bang Anggi wajib iadah sholatnya. Kenapa? Imamnya rusak. Ini mah dosanya cuma satu sama Bang Anggi. Yang tadi nih, satu masjid dosanya dia yang tanggung semua. Dia yang sama nih sama Ramadan. Kamu lihat hilal? Iya, sini saksi. Sumpah ya. Sumpah. Bersaksi atas nama Allah, bersaksi atas nama Nabi, bersaksi. Ini menunjukkan kalau orang ini orang Islam nih. Kenapa? Dia syahadat. Kalau yang bersaksi orang Kristen, jangan dengerin. Orang Yahudi, jangan dengerin. Kenapa? Ibadahnya ibadah kita. Dicolek kita gitu. Pak Asep buka puasa, tadi udah beduk gitu. Jangan dengerin, bukan orang Islam. Bukan orang Islam. Dosa tuh saksi-saksi palsu, hukumnya dosa. Apalagi perkara pembunuhan. Jangan ditanya, udah panjang menjadi urusannya. Yang pasti dosa. Ini yang pertama. Jadi harus disumpah dia atas persaksian dia. Makanya ulama kita salah satunya di Paseban itu, Tuan Guru Kiai Haji Maulana Kamal Yusuf itu belajar ilmu falak, ngitung sendiri dia. Kiai Haji Abdul Hamid yang lebih hebat lagi, Kiai Haji Abdul Hamid para panca buntu sini, Al-Amjad mungkin yang tahu daerahnya. Itu beliau punya hitungan sendiri. Maka jam 6 kurang 15 itu dia makan, udah minum duluan, minum gitu. Belum azan di situ tau nggak, di TV itu masih iklan dung bukalah dengan yang manis-manis, dia udah makan korma gitu. Tapi dia nggak umumin, terus dicolek sama putranya, guru emang sudah azan gitu. Abi udah azan, udah maghrib, udah. Dia nggak mau ngasih tahu ke orang lain, apa berat tanggungannya gitu. Dia punya keilmuan buat dirinya sendiri. Mualim Kamal sama, dia lihat nih kayaknya udah satu Ramadan nih. Kenapa? Dia hitung derajat hilalnya udah di atas 5 derajat. Tapi pemerintah belum melihat. Karena dia yakin dia puasa lebih dulu. Orang pengikutnya boleh ikut? Boleh. Kalau memang kita yakin dia ini orang yang berkompeten. Tapi kalau tiba-tiba Bang Erwin puasa duluan gitu, gak kompeten dalam bidangnya, kita gak perlu ikut. Kenapa? Bukan bidangnya. Disumpah, percuma. Kenapa? Orang bukan bidangnya. Ente ngeliat gak? Boro-boro ngeliat orang ngurusin komputer udah pusing, mau utang-utang koperasi. Masa ngeliat yang lain lagi. Nah, ini sekarang masalah niat. Al-Hafsata Ummul Mukminin radhiyallahu anhuma. Ini hadis penting dari sahabat Hafsah, istri dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin, ibunya orang-orang beriman. Jadi kenapa dikatakan istri Nabi itu Ummul Mukminin, ibunya orang-orang Islam? Pertama alasannya karena Nabi pemimpin orang Islam, otomatis istrinya jadi ibu negara. Tapi syariatnya istri-istri Nabi yang sudah ditinggal wafat oleh Nabi, maka selamanya nggak ada lagi yang menikah. Jadi mohon maaf, memang jandanya janda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ya sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man siapa orang lam yubayyiti as-siyama, siapa orang yang tidak menginapkan niat dari puasanya qoblal fajri, sebelum terbitnya fajar, fala siyama lahu, maka tidak ada ibadah puasa bagi dirinya." Rawahul Khamsah, meriwayatkan hadis ini oleh imam yang 5, wa Tirmizi wa Nasa'i, disahihkan pula oleh imam At-Tirmizi ila imam An-Nasa'i, ila tarjihi, sampai dia mentarjih waqfihi, bahwasannya hadis ini adalah hadis yang mauquf. Wa sahahu marfu'an, dan menganggap sahih marfu' hadis ini Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibana, oleh Imam Ibnu Huzaimah dan Imam Ibnu Hibban. Wali Daruqutni, dan dikuatkan oleh Imam Daruqutni dalam kitabnya, la siyama, tidak ada ibadah puasa liman, bagi seseorang, lam ya'rifhu minal laili, yang tidak menetapkan niat puasanya, minal laili, daripada waktu malam. Ini ibadah yang berkaitan tentang niat. Jadi ibadah itu semuanya itu tergantung sama niatnya gitu. Kemarin waktu saya damai itu Indonesiaku, pertanyaan ibu-ibunya, "Ustaz, ibadah selain sholat apa aja?" Ibadah selain sholat apa? Apa aja? Apa aja pekerjaan
yang niatnya bagus karena Allah, itu ibadah. Jadi jangan pahami ibadah itu melulu sholat. Berarti yang kerja nggak ibadah. Dia ibadah kalau dia niatnya wajib cari nafkah buat keluarganya, ibadah. Jadi seluruh amal perbuatan itu menjadi ibadah kalau niatnya karena Allah Ta'ala. Satu. Yang kedua, orang-orang alim, orang-orang ulama, tidaklah dia masuk ke dalam surganya Allah kecuali amal ibadahnya semua adalah amalan-amalan yang wajib bagi dirinya. Dia masuk surga dengan amalan yang wajib. Kalau kita nggak paham, kita menganggap amalan yang wajib berarti sholatnya cuma 5 waktu, nggak sholat sunnah dong. Enggak. Mereka justru menjadikan sholat sunnah yang dianjurkan oleh Nabi jadi wajib buat dirinya. Satu contoh, Pak. Niatnya doang yang berubah, ganjarannya lebih besar. Saya sering bilang gitu. Bapak yang datang ke sini, ini masjid. Nabi ngajarin orang yang diam di dalam masjid, walau saatan, walaupun dia sebentar, maka niatlah dia beriktikaf. Kalau niatnya dia di sini tadi, dari mulai bapak sholat sampai duduk, niatnya nawaitul iktikafa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala, maka dia dapat pahala sunnah iktikaf di dalam masjidnya, dapat pahala. Tapi kalau orang tadi yang masuk ke dalam masjid, niatnya bilangnya begini, ya Allah saya nazar. Nazar itu wajib ditepatin. Ya Allah saya nazar, selama saya ada di dalam masjid ini, maka saya niat beriktikaf untukmu. Jadi ganjarannya sama enggak sama yang nawaitul iktikaf? Sama enggak? Sama enggak? Ya beda. Kenapa? Dia nazar nih. Nazar ini jadinya wajib. Orang sedekah 2.000 nih. Dia niatnya sunnah ngasih sedekah 2.000. Sama orang bilang, ya Allah wajib buat saya kalau ketemu orang itu ngasih 2.000 atau masukkan ke kotak masjid 2.000, itu pahalanya lebih besar. Kenapa? Meniatkannya jauh lebih besar kepada kesunahan. Sholat sunnah tadi nih, sholat sunnah tadi, itu sholat sunnah tuh namanya. Sunnah ba'diyah qobliyah. Kalau niatnya cuma qobliyah ba'diyah, dapat pahala sunnah. Tapi kalau selesai sholat dia bilang ini, ya Allah, kalau kau sampaikan diriku nanti selesai sholat zuhur, maka aku wajibkan diriku untuk melakukan sholat sunnah ba'diyah. Dia lakukan sunnah ba'diyah, pahalanya lebih besar daripada orang yang tadi cuma niat usholi sunnatal ba'diyah. Jadi tingkatin niatnya yang pinter. Jadi orang Islam itu bersiasat yang bagus gitu. Kerja, niatin ibadah. Ya Allah, saya keluar rumah ya Allah buat cari nafkah, buat anak, istri, kewajiban saya. Anggap seluruhnya ini ibadah buatmu ya Rabb. Kalau ada masalah, semuanya ada di jalanmu ya Rabb. Itu ganjarannya besar. Ibadahnya besar. Nah, khusus satu ibadah ini beda nih. Ibadah puasa itu beda. Mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, dari hadis ini mengatakan wajib bagi setiap orang yang berpuasa untuk menginapkan niatnya pada malam hari melakukan ibadah puasa. Kalau kita besok mau puasa, maka wajib malamnya itu niat puasa. Dari kapan? Dari semenjak berbuka puasa sampai sebelum datang waktu azan sholat subuh, wajib kita niat puasa. Puasa apa? Di sini 2 pendapatnya, ada yang mengatakan puasanya baik puasa sunnah atau puasa wajib, tapi yang paling kuat hadis ini berkaitan tentang puasa wajib, karena setelahnya nanti bercerita tentang puasa sunnah. Jadi istri Nabi Hafsah bilang, waktu lagi ibadah puasa, Nabi bilang sama istrinya, istriku, jangan lupa kalau besok mau puasa, malam ini niat puasa. Kalau orang yang puasa tidak niat berpuasa malam harinya, maka besok pagi nggak dianggap ibadahnya puasa, nggak dianggap. Lalu bagaimana orang yang lupa ibadah niat ini? Dia puasa Ramadan tapi niatnya lupa gitu. Kita kan diajarin abis tarawih itu, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kita lupa nih, memang nggak sholat tarawih, orang sholat isya aja jam 2. Maka kalau mengikuti mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, datang waktu pagi dia udah nggak sah berpuasa. Tapi dia haram untuk melakukan makan dan minum menghormati orang yang berpuasa.
Nih, orang yang lupa niatnya malam hari, kalau mazhabnya mazhab Imam Syafi'i, mazhab kita, maka dia tidak sah ibadah puasa di siang hari berikutnya ini, tapi dia haram makan dan minum, nanti lewat habis lebaran wajib diqadha puasanya. Nih, pahamin dulu, ini mazhabnya mazhab Imam Syafi'i. Supaya orang jangan sampai lupa niat. Lalu orang bilang begini, kalau mau gitu mendingan kita niat aja puasa Ramadan di terawih yang pertama, niat satu tahun aja. Kan ada yang orang niatnya puasa satu tahun, niatnya satu bulan gitu. Yang mengatakan puasa niat satu bulan itu bukan mazhab Imam Syafi'i, tapi mazhabnya Imam Malik namanya. Malik, mazhab Imam Malik ini yang mengatakan puasa itu boleh ditolong dengan niat puasa satu bulan. Tapi setiap malamnya dia wajib mengulang niatnya, kata Imam Malik. Berarti bagaimana? Itu cuma ikhtiar doang, nggak bisa kita pakai. Kenapa Imam Syafi'i nggak boleh niat dalam waktu satu bulan itu? Kenapa? Karena ibadah puasa itu nggak sama kayak ibadah sholat. Misalkan orang sholat 4 rakaat nih Pak. Sholat zuhur 4 rakaat. Lalu di rakaat yang ketiga dia kentut nih. Kira-kira batal nggak sholatnya? Nah, yang batal ini sholatnya rakaat yang ketiga doang atau semua sholatnya batal? Semua sholatnya batal. Ini kalau ibadah sholat. Satu saja yang batal, seluruhnya rusak. Kalau ibadah puasa yang 30 hari, yang 29 hari, kalau yang batal cuma satu hari, kira-kira sisanya batal apa nggak batal? Gak batal, karena ibadah puasa itu tidak berkaitan antara satu dengan lainnya, maka setiap ibadah itu harus niatnya satu kali buat satu ibadah. Inilah ibadah puasa. Biar kata kita taklid kepada Imam Hanafi, bahwa apa, taklid ke Imam Malik, niat puasa satu bulan, kalau malamnya kita nggak niat puasa, maka siangnya puasa kita nggak diterima. Ini rugi nih, makanya ada solusi yang ketiga yang disampaikan oleh Imam Syafi'i bagi seseorang yang dia lupa niat puasa. Bayangin dari buka puasa sibuk kerja, kenapa akhir tahun ngurusin THR lain sebagainya, baru sholat isya jam 2, nggak niat sholat isya, ketiduran, lupa nggak sahur, bangun-bangun jam 6 gitu. Maka dia harus taklid kepada mazhabnya Imam Abu Hanifah namanya. Jadi niat pagi itu taklid ke mazhab Imam Hanifah, bangun tidur, ya Allah, saya udah nggak sahur, saya udah lepas sholat subuh lagi ketiduran, saya lupa, yakin nggak niat puasa, maka saya niat taklid kepada mazhab Imam Abu Hanifah khusus hari ini. Hari apa? Hari Rebo. Saya niat puasa Ramadan karena Allah Ta'ala. Karena mazhab Imam Abu Hanifah mengatakan boleh seseorang niat puasa Ramadan itu paling akhir itu sebelum apa zawalu syams, sebelum tergelincirnya matahari, yaitu jam 12 siang masih diperbolehkan niat. Lupa gitu jam 8 masih boleh, tapi taklid kepada mazhab Imam Abu Hanifah. Tapi kalau kita nggak taklid, tetap berpegang pada mazhab Imam Syafi'i, maka besoknya kita tetap wajib puasa. Nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh jima, menghormati orang yang puasa, tapi nanti hitungannya pas Ramadan dia kena wajib bayar puasa satu hari. Paham? Paham. Ini kalau yang lupa niat. Kalau yang lupa mandi janabat bagaimana? Misalkan dia udah sholat tarawih nih, udah dia udah niat puasa nih, udah niat puasa gitu. Main sama istrinya itu jam 3 gitu. Kenapa? Abis nonton sepak bola gitu, nanggung. Abis nonton sepak bola, waktu jam 3 ke 4 cuma 1 jam. Dia jima nih sama istrinya. Dia jima sama istrinya. Selesai jima sama istrinya, ketiduran dia. Bangun-bangun jam 5:15, udah waktu subuh. Dalam keadaan junub, dalam keadaan janabat. Maka bagaimana hukum puasanya? Maka hukum puasanya itu masih diperbolehkan. Karena salah seorang istri Nabi Muhammad SAW pernah menceritakan, Nabi pernah waktu subuh lewat, belum mandi janabat, dan Nabi langsung mandi, langsung ibadah sholat, dan melanjutkan puasanya.
Jadi nggak ada kaitannya ibadahnya itu, yang membatalkan puasa itu kan makan, minum, memasukkan sesuatu ke dalam rongganya, ini batal nih kalau melakukan ini. Tapi kalau junub nggak ada kaitannya. Jadi kalau kita bangun junub kesiangan, maka kita cukup mandi janabat, melakukan sholat subuh, melakukan ibadah puasanya, nggak perlu dikodok lagi puasanya. Nggak ada masalah, masalah tentang junub. Sama seperti nggak ada kaitannya, sah nggak puasa seseorang, dia puasa seharian, tapi sholat zuhurnya enggak. Apakah ibadah puasanya sah? Ya sah, enggak ada kaitannya sholat zuhur sama ibadah puasa Ramadan. Jangan dicampur adukan. Janabat, mandi janabat. Maka dari hadis itu pula, istri Nabi itu mengatakan, kalau mandi janabat itu boleh ditunda, enggak kudu langsung. Kita main sama istri kita, habis isya gitu. Itu dari habis isya kita nggak mandi janabat gitu. Asal nggak megang kitab, nggak masuk ke masjid, nggak baca Al-Quran, nggak apa-apa. Kenapa? Dituntut mandi janabat itu ketika waktu sholat masuk. Udah mau masuk nih waktu subuh, baru dituntut mandi janabat. Kenapa? Harus sholat subuh. Harus sholat subuh. Sekarang nih mainnya habis subuh nih, sampai zuhur kita nggak mandi janabat, nggak apa-apa. Asal kita nggak gatel aja. Padahal kan agak gimana gitu. Kalau kuat gigit semut gitu ngerubung di situ nggak apa-apa. Tapi hukumnya tidak ada masalah dengan puasa. Jadi bapak besok kalau puasa Ramadan lupa niat, jangan sampai nggak inget, ditulis inget-inget. Kita taklid hari itu kepada mazhab Imam Abu Hanifah. Di akhirat kita ditanya, Pak Haji Murdo, batal puasa satu hari ya tahun 2023? Enggak ya malaikat. Ini catatannya ini, kamu lupa niat puasa ini di hari yang ke-22. Enggak, saya niat gitu. Kapan? Kata malaikat malam, kamu enggak niat kok. Kamu kerja. Oh, saya niatnya jam 7:30. Ajaran siapa itu? Imam Syafi'i enggak mengajarkan seperti itu. Oh, saya taklid ke mazhab Imam Abu Hanifah. Tahu dari siapa? Tahu dari guru saya, Ustadz Yusuf. Dia yang tanggung jawab itu. Saya lihat dulu sebentar. Nanti saya tanya sama Pak Abu Hanifah. Pak Abu Hanifah, kamu benar? Oh iya, saya beristidlal dari hadis Nabi bahwasanya boleh orang berpuasa niat kalau dia terlambat sampai sebelum zawalus syams diperbolehkan. Ya sudah, kamu tidak berdosa, dicantik. Asal tahu dah. Tapi kalau salah niatnya, kata siapa ya? Kata Bang Anggi, udah niat aja, kata Imam Malik. Salah niat, yang nanggung dia, bukan saya. Paham? Ya, jangan sampai enggak puasa. Kenapa? Pak Haji Murdo, saya lupa niat nih. Maaf ya, saya makan mie ayam di sini gitu. Itu namanya kurang ajar kan. Seringan kan di kantor ada bekas kopi pagi-pagi kan. Ini siapa nih? Apa Pak Asep yang makan gitu. An Aisyah radhiyallahu anha, satu riwayat hadis dari sahabat, dari Sayyidatuna Aisyah istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dakhala alayya an-nabi sallallahu alaihi wasallam zata yaumin. Aisyah cerita, pernah satu hari Nabi datang ke rumahku. Faqala, Nabi mengatakan, hal indakum syai'un? Apakah ada pada dirimu sesuatu? Kulna, kata Aisyah, aku menjawab, lah enggak ada apa-apa Nabi. Qala, maka Nabi mengatakan, fa inni idzan shaimun, maka kalau begitu hari ini aku berpuasa. Tsumma atana yauman akhara, kemudian datang lagi kepada kami Nabi pada hari yang lain. Nanyanya sama, apakah ada makanan hari ini? Fakulna, maka aku mengatakan, uhdiyalana haisun, ada yang memberikan kepada kami haisun, makanan dari korma, dicampur minyak samin, dimasak enak. Jadi kayak semacam kolak gitu. Dibikin kolak gitu, hais. Fakola arinihi, maka Nabi mengatakan, arinihi, tolong hidangkan kepada diriku, falakut asbahtu so'iman, maka sesungguhnya tadi pagi aku ini berpuasa, fa'akala, maka aku makan. Rawahu Muslimun, meriwayatkan hadis ini oleh Imam Muslim. Ini hadisnya berkaitan sama hadis yang sebelumnya. Hadis yang tadi kita baca mengatakan niat itu, mazhab Imam Syafi'i itu harus malam. Niat apa? Niat puasa buat wajib doang, puasa Ramadan doang. Harus di malam hari sebelum datang waktu subuh. Tapi mazhab Syafi'i mengatakan untuk puasa sunnah enggak harus malam. Kenapa? Boleh nih sebelum terbitnya matahari, ini hadisnya yang dipahamin oleh Imam Abu Hanifah, ini hadis ini buat puasa Ramadan. Tapi buat mazhab Syafi'i bukan, ini puasa sunnah namanya. Puasa sunnah.
puasa sunnah. Kira-kira ada nggak Ramadan orang nanya begini, Bang Anggi sama istrinya gitu. Kira-kira pagi ini ada sarapan apa gitu. Bulan Ramadan gitu. Kira-kira dikeplak nggak sama bininya? Lu lagu apa sih nggak puasa? Hah? Dikeplak nggak? Pasti dikeplak. Ini mah tradisi Nabi nih. Yang dipahamin oleh Imam Abu Hanifah mengatakan begini, hadis itu bisa dipakai buat puasa Ramadan. Ini tanggung jawabnya Imam Abu Hanifah. Kata Imam Syafi'i, enggak, ini puasanya puasa sunnah. Nabi datang ke rumah Aisyah. Aisyah, di rumah ada makanan apa enggak? Pagi nih. Kata Aisyah, ya Nabi mohon maaf, di rumah enggak ada apa-apa. Gitu. Maka kata Nabi, idzan shaim. Maka kalau begitu, aku berpuasa. Nabi niat tuh 6:30, Nabi berpuasa tuh. Puasanya puasa sunnah. Dengan syarat dari munjak abis subuh sampai Nabi tanya, Nabi gak makan apa-apa. Kalau abis sholat subuh udah ngopi, makan singkong, tanya gitu, ada sarapan apa gitu. Udah ngopi, ya udah gak bisa puasa. Satu. Yang kedua, kalau sudah ngelewatin zawalu syams, udah ngelewatin matahari, mayoritas mengatakan udah enggak sah niatnya. Kenapa? Harus dari pagi niatnya, sebelum matahari tergelincir. Ketiga, orang boleh bila dihidangkan satu makanan membatalkan puasanya untuk menghormati orang, boleh. Saya puasa misalkan gitu. Saya puasa gitu. Pak Haji Murdo enggak tahu kalau saya puasa. Kan saya enggak nulis saya lagi puasa gitu kan. Pak Haji Murdo tumben banget dapat rezeki. Ayo Ustaz, makan mie ayam cap dendi enak itu. Dibuat dari ini ya itulah gitu. Saya puasa. Maka sunnah buat saya batalin puasa tanpa ngomong. Ayo ayo makan. Makan saya batalin puasa saya. Maka ganjaran pahalanya masih dapat. Kenapa? Menyenangi saudara. Tapi kalau Pak Haji Murdo udah tahu nih saya puasa, dia masih nawarin juga, itu kurang ajar namanya. Bungkus, jangan ditawarin saat itu. Itu mengajaknya nggak sengaja berantem itu. Artinya kita boleh menghormati tanpa memberitahu itu ganjaran pahalanya, boleh. Itu almarhumlah Kiai Haji Bunyamin Muhammad Srengseng itu dari Jakarta. Dia kalau ada tamu itu, dia puasanya dahar. Setiap hari puasa, sampai badannya kurus gitu. Itu kalau datang tamu berdua, dibikin minumannya itu tiga. Minumannya tiga. Dia satu, tamunya dua. Ketika dia bilang, minum, 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 minum. Dia minum juga gitu. Cuma ditempelin doang. Ambil tisu, dilap. Ya minum gitu. Ayo minum, minum. Seakan-akan dia gak puasa. Padahal dia puasa. Taunya dari mana? Itu minumannya gak berkurang segitu-gitu aja. Cuma ditempelin doang, minum, minum gitu. Supaya tamunya itu mau minum. Ada satu nih orang Paseban, emang ngeyel. Dia tahu tuh Kiai Bunyamin itu puasa gitu. Minum, minum, minum. Kata dia gitu, ah gak mau minum. Kalau Kiai gak minum, saya gak mau. Ini nih minum. Enggak, minum beneran baru minum. Dia ambil, bismillahirrahmanirrahim. Ada udah minum, 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 minum. Ganjaran pahalanya, Tuhan yang ngasih. Gitu. Ini jangan sampai gitu. Uang gorengan, Bang Ipul bawa kue. Ana so'im gitu. Ya. Yang lain udah ulang tahun nih, yang lain ulang tahun, ulang raya, dia dong ana so'im, ani mau sholat aja nih, jangan. Membahagiakan orang lain jauh lebih bagus, makan, wah iya makasih gitu. Jangan terlalu cerita, Bang Ipul nih, rusak puasa gua nih. Gitu. Kenapa? Ah, dia pakai bawa makanan, biasanya nggak bawa lagi. Wah, emang ulang tahunnya kan setahun sekali, kalau tiap hari bukan ulang tahun namanya ya. Iya kan? Ya, jangan, jadi menyenangkan orang lebih bagus. Tapi ini puasa sunnah ya. Tapi kalau lagi puasa kodok nggak boleh, puasa nazar nggak boleh. Kenapa? Dia lagi puasa puasa wajib. Lagi orang pesantren udah paham. Eh makan 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 gitu. Dia gini doang gitu. Oh dia puasa gitu. Dia gini dia puasa. Dia puasa. Paham di sini? Nah hadis ini dipakai sama Nabi Muhammad buat puasa sunnah. Jadi pagi kita habis sholat subuh, habis sholat syuruk, isyrok mau berangkat kerja, nanya sama bini gitu. Ada sarapan apa hari ini yang gitu? Wah, nggak ada apa-apa. Poleha nggak dagang nasi uduk. Po Jujum nggak jual tontong sayur. Kebetulan nggak ada tukang gorengan lewat nih bang. Eh udah, ana shaim. Itu yang bagus begitu. Kerja puasa. Jangan buka pintu, gebrak gimana sih? Gak ada sarapan ya kan? Kita ngedongkol gitu. Itu kan tahu-tahu saya udah nganterin anak ke Palmera udah capek ya kan pagi-pagi 6:30 ya kan nggak ada sarapan gimana sih istri macam apa kayak begitu itu mah bukan umat Nabi Muhammad itu mah. Bukan umat Nabi nggak begitu Nabi Nabi ana so
Karena soal ini besoknya nggak enak gitu. Nabi kebetulan nih ada haid nih, mau nggak Nabi? Dinaran. Nah hadis ini ada yang mengatakan begini Pak, yang dikatakan Nabi di asbah an-nasoim dari pagi itu ada yang mengatakan Nabi belum makan. Satu riwayat menceritakan begini, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an datang ke masjid, abis sholat itu Sayyidina Umar keliling gitu. Keliling masjid tuh. Abis sholat keliling masjid Sayyidina Umar bin Khattab gitu. Sahabatnya ngeliat gitu. Apa kata sahabatnya? Pasti kamu lapar ya Umar. Ya saya lapar. 3 hari saya belum makan. Sabar Umar. Ini sahabat yang tadi nanya sabar ya Umar. Dia abis sholat keliling juga. Dia belum makan juga. Udah 3 hari juga belum makan. 3 hari belum? Nabi datang nih ngelihat dua sahabatnya sambil ngobrol keliling, nggak mau minta dia gitu, tahu gitu. Ya Umar, kamu lapar ya Umar? Iya Nabi, saya lapar. Yuk, saya sholat dulu. Nabi juga 3 hari belum makan ternyata. Nabi selesai sholat ya, ayo mari kita mampir ke rumah salah seorang sahabat kita. Orang ini orang ghanimah, orang punya lah gitu. Sampai ke sana, itu sahabat lagi nggak ada. Dibuka tutup pintunya, lihat mukanya. Alaikassalam. Ya Allah, ya Rasul. Langsung anaknya suruh panggil. Bapak Nabi datang ke rumah. Sama 3 orang yang lagi lapar. Datang Nabi langsung. Potongin kambing. Potongin kambing. Dimasakin. Gitu. Ditaruh. Gitu. Nah, sahabat Umar pas mau makan nanya begini. Ya Rasul, ini makanan ini nanti di akhirat dipertimbangkan, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kata Nabi, segala sesuatu yang dilakukan di muka bumi ini ada pertanggungjawaban. Kalau ini dari harta yang halal, kita makan menjadi daging yang halal, ganjaran pahala. Tapi kalau ini adalah makanan yang haram, yang ngasih dapat dosa, kita terbebas dari. Jadi apa? Nabi sering kalau 3 hari itu nggak makan sering. Sampai dalam kitab Uqudulujjain tuh, Sayyidatuna Fatimah lagi masak roti gitu. Anaknya Nabi lagi masak roti gitu. Udah matang rotinya, cuma jadi 4 buat Hasan dan Husain 2, kasih Sayyidina Ali, sisa 1. Dia mau makan nih, dia ingat bapaknya gitu. Jangan-jangan ayah belum makan, Nabi dibungkus sama dia, gak jadi dimakan. Dia bawa gitu, ketemu sama Nabi, ayahanda saya bikin roti nih, buat ayahanda aja. Gak usah buat kamu makan gitu. Ayo makan ayahanda, enggak saya udah makan, ini udah kenyang, padahal belum makan Fatimah. Kata Nabi apa? Mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang banyak bagimu karena aku sudah 3 hari belum makan baru minum air putih. Dimakan. Itu Fatimah yang tadinya lapar nangis senang gitu, nangis. Kenapa? 3 hari. Nabi istrinya, mohon maaf, tidak satu datang itu. Ada makanan enggak? Ya Nabi, kulkas kosong gitu. Ya, enggak apa-apa. Saya sok-in. Main ke rumah Aisyah kosong udah. Nabi bilang, "Udah saya puasa." 3 hari loh. Bukan sehari nih enggak sarapan nih. 3 hari. Tiga hari. Nabi nggak marah. Ya udah, kalau begitu. Nah, kenapa di sini dibatalkan? Nabi dari pagi. Bisa jadi bukan pagi hari itu, pagi hari sebelumnya juga Nabi nggak makan. Cuma minum. Pantangan buat Nabi buat minta. Itulah yang diikutin oleh para sahabat-sahabat Nabi. Jadi rumah tangganya aman gitu. Aman. Dan itulah gaya hidup Nabi. Nabi bukannya orang miskin, enggak. Nabi menjadikan kemiskinan itu sebagai gaya hidupnya Nabi. Nabi udah milih tuh. Jadi jangan salahkan orang yang memilih gaya hidupnya itu menjadi orang yang miskin. Ini nih yang ditentang sama orang-orang sekarang yang mengatakan itulah kenapa Islam hancur. Kenapa Islam itu kalah perekonomian. Kenapa? Mereka gak mau berkembang. Mereka makan seadanya, meninggalkan yang bukan hak-haknya ditinggalin. Salah satunya dia yang nanti masuk surga, aku jamin dia. Orang kaya raya loh. Kenapa? Karena dia punya harta intinya gak di dalam hati. Kalau orang miskin, harta gak di dalam hati gampang. Memang gak punya harta. Apa yang mau dipikirin? Mobil, orang gak punya mobil. Tapi sukar orang yang mampu, orang kaya, ketika dia punya harta, bagaimana hartanya gak di dalam hati? Itu yang susah. Jadi kalau jadi orang kaya boleh gak? Jadi kaya raya kalau bisa. Haji, umroh, zakat itu orang kaya raya. Jadi orang kaya. Yang penting jangan taruh di hati. Itu kuncinya. Coba bayangin kalau Nabi jadi orang kaya. Minta jadi orang kaya gitu. Kita bilangnya apa?
pantas Nabi ngomong sabarlah orang miskin. Nabi kan nggak ngerasakan kemiskinan, enggak. Nabi udah nyobain 3 hari Nabi nggak makan, nggak ngamuk, nggak ada ceritanya engsel pintu rumah Nabi copot gara-gara Nabi banting belum makan. Nabi cuma bilang anas so. Jadi bilangin wah Nabi cuma gara haisun doang tergoda Nabi makan. Ini udah 3 hari Nabi nggak makan. Bukannya tergoda, tapi jadi dasar buat kita sunnah li farhatan, buat membahagiakan orang boleh. Kumpul ya besok, jangan lupa. Kita mau peringatan Maulid Nabi nih. Kita mau makan-makan bareng biar sedekah, biar kompak, biar berkah. Hari apa Bang Ibu? Hari Kamis. Waduh, ana soim. Jangan, kuyup lebih bagus. Lebih bagus, enggak perlu menunjukkan sampai orang itu bisa lihat gitu. Setiap hari Kamis, aneh enggak ngeliat Bang Anggi ngerokok. Bau kopi enggak, diem, sholatnya tepat waktu, jangan-jangan dia puasa. Benar, ditungguin sampai maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia minum gitu. Oh dia puasa, sampai orang bisa paham sendiri, enggak mau sendiri gitu. Jangan hari Kamis dah, kenapa? Bangi puasa, yaudah dah, maulidan hari Rabu aja. Sampai orang tahu, enggak perlu nunjukin gitu. Ente selama ini enggak merhatiin aneh emang, Senin Kamis aneh lemes. Ente sohib macam apa ente, ngadain acara hari Senin sama hari Kamis. Lihat muka aneh gitu, enggak usah begitu. An Sahl bin Sa'id radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis dari sahabat Sahal bin Sa'ad, semoga Allah meridhai kepada beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, la yazalun nas, senantiasa manusia itu bi khairin, diliputi dengan kebaikan, ma'ajjalul fitrah, selama dia mempercepat daripada berbuka puasa. Muttafaqun alaih, meriwayatkan hadis ini oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wali Tirmizi min hadisin Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dikuatkan dari hadis Imam Tirmizi melalui jalur sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai kepada beliau, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu azza wa jalla, berkata Allah subhanahu wa ta'ala, ini hadis qudsi namanya, ahabbu ibadi ilayya, hamba-hamba yang paling aku cintai, a'jaluhum fitron, adalah hamba-hambaku yang mendahulukan mereka pada saat mereka berpuasa, berbuka puasa. Ini hadis yang berkaitan tentang mensegerakan berbuka puasa. Kenapa orang yang senang berbuka puasa digambarkan seperti senang ketika dimasukkan ke dalam surga dan berjumpa kepada Allah Azza wa Jalla. Lisoim farhatani, farhatun likai rabbi wa farhatun inda iftar. Ada 2 kebahagiaan yang diberikan kepada setiap orang yang beriman, orang yang berpuasa, 2. Pertama, nanti pahalanya menghantarkan dia masuk kepada surga dan bisa bertemu dengan Allah yang Maha Kuasa. Yang kedua, orang yang berpuasa itu senang yang kedua ketika buka puasa. Lagi lapar gitu. Buka puasa, ada yang sedih, ya Allah, mana maghrib lagi. Aduh, coba 5 jam lagi. Ada yang begitu. Nah, orang jam 4 aja udah beli es kolak, udah beli es cincau, udah beli timun suri, udah bilang ini. Itu baru jam 4 Bang Odi. Baru jam 4. Allah bilang senantiasa hamba itu dalam kebaikan ketika mendahulukan dia berbuka puasa. Tuh salahin tuh teman-teman kita. Kita ngomong kencang gitu. Jangan gitu. Kagak ada yang azan ini. Cepetan itu udah waktunya buka. PA sini. Panggil, ambil sini, duduk. Nabi mendahulukan, nanti diajarin, mendahulukan untuk berbuka puasa. Jadi apa? Kita tahu nih mau azan, kita minum dulu, batalin puasa kita dulu, baru kita azan. Selesai kita azan, ada ihtiyat 10 menit, makan kurma. Ada yang membalik gitu, bukanya pakai kurma yang manis. Yang manis itu yang bilang dari makna kurma itu manis itu. Kenapa? Badan lemes. Kalau minum yang manis bisa ada energi. Jadi sholat tunda ihtiyatnya 10 menit. Gak apa-apa. Gak kudu harus gitu. Itu yang azan itu. Dia udah minum. Udah minum. Habis minum ihtiyat 10 menit tuh. Nah ini yang ayo paksu sholat awal waktu. Habis komat sholat 2 rakaat langsung sholat. Itu yang PA namanya.
Jangan. Nabi ngajarin bukanya yang cepat. Orang itulah yang dalam kebaikan. Seorang kiai lagi jalan nih, maghrib jalan. Saya lihat langsung dari radio dalam mau ke Himmatul Masakin karena memang ngimamin di situ. Di tengah jalan azan gitu. Enggak ada apa-apa, enggak bawa air gitu. Dia ngambil daun gitu. Yang bukan tanaman orang gitu, tanaman umum, bismillah ya Allah. Dijilat. Buat apa? Batalin puasa. Jalan. Kenapa harus mendahulukan buka puasa? Bahkan Allah mengatakan ahabbu ibadi ilayya ajalu fitrah. Yang paling aku cintai senantiasa dalam kecintaanku adalah ketika seorang hamba itu berbuka puasa. Itu doanya diijabah. Dalam riwayat yang lain, laisa syai'un akrama 'alallahi ta'ala minad du'a. Tidak ada di dunia ini yang paling Allah cintai dekat dengan Allah daripada seorang hamba ad-du'a yang berdoa kepada diriku. Sehingga pada saat berbuka puasa itulah dianjurkan dua ibadah ini. Saat dia berbuka, dia makan lebih dahulu dan dia berdoa kepada Tuhan. Wah, nikmat banget itu. Jadi langsung sebelum minum azan, dia doa dulu sama Allah, langsung dia minum, dia batalin segera, ganjarannya pahalanya dua. Allahumma shalli ala Muhammad. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, satu riwayat hadis lagi dari sahabat Anas bin Malik, semoga Allah meridai pula, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tasahharu, sahurlah kalian, fa inna fis suhuri, bahwasanya di dalam sahur itu barokatan, adalah keberkahan. Muttafaqun alaih, meriwayatkan hadis ini oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kalau tadi hadis adalah yang berkaitan bagaimana seseorang mendapatkan kemuliaan oleh Allah pada saat dia mensegerakan berbuka puasa. Ada lagi hadis lagi yang kita baca ini, agar mendapatkan keberkahan pula dari Allah, jangan sampai orang puasa enggak sahur. Karena Nabi mengatakan di dalam sahur itu ada keberkahan yang luar biasa. Bukan cuma berkah sebenarnya, kata Nabi, lu bakal kempong nanti gak sahur. Bakal kempong, oh, udah sahur aja masih gedag-gedag gini kan, kapan bukanya, apalagi gak sahur. Banyak makna barokah, ziyadatul khair dan lain sebagainya, ada bentuk rasa syukur. Supaya orang itu berdoa pula pada waktu sahur. Itu kan malaikat mau naik tuh, mau aplusan. Kalau kita kan aplusan jam 6 pagi, malaikat itu kan aplusan waktu sahur tuh. Di situ Nabi bilang ketika orang itu sahur ada keberkahan, selain dia sahur dia sholat di situ. Dia ibadah di situ yang ganjarannya lebih baik daripada dunia seisinya. Inilah amaliah-amaliah yang dilakukan oleh Nabi pada saat Nabi melakukan ibadah puasa. Pada hadis-hadis berikutnya kita akan berbicara makanan apa yang dimakan oleh Nabi ketika Nabi berbuka puasa. Lalu bagaimana hukumnya seseorang yang menunda buka puasa, bahkan sampai mewisolkan puasa, puasanya disambung sampai dengan waktu hari berikutnya. Bagaimana Islam menyikapinya dan bagaimana hukumnya. An Sulaiman bin Amir Dobi, wallahu alam bisawab. Ada pertanyaan? Silakan. Itu yang tadi saat yang puasa sunnah tuh, itu bisa sampai apa, sebelum zuhur, bisa berarti? Bisa, yang penting jangan makan di waktu itu. Tidak ada hal yang membatalkan puasa. Jadi niat itu berlaku kalau memang belum ada yang dia masukin, dia belum makan. Nanti ada juga kaitannya tentang tingkatan puasa. Lu percuma puasa lu gitu. Ada yang tingkatan puasa seperti itu. Jadi kalau kita yang awam itu, yang penting gak masuk sesuatu ke dalam tubuh kita, ya kan? Belum makan, belum minum, kita belum melakukan jima setelah subuh kan? Maka itu boleh niatnya puasa. Sampai belumnya zawal syams, sebelum matahari jam 12 itu belum apa-apa. Kalau kita pakai dalil itu buat sikat gigi itu. Sikat gigi boleh sebelum jam 12. Di atas jam 12 boleh, tapi karohah makruh. Boleh. Tapi kalau pagi udah minum kopi, ada sarapan nggak? Nggak ada, yaudah anak soim. Ya enggak lah, lu udah makan, lu ngopi. Soim dari mana? Gitu. Ya, itu suasa sunnah. Tapi kalau suasa Ramadan, niatnya harus malam. Kalau ternyata lupa,
pindah taklid mazhabnya ke mazhab Imam Abu Hanifah. Kalau dia lupa mazhab Imam Abu Hanifah, dia enggak ngerti, maka tetap wajib dia berpuasa, menghormati orang yang puasa, tapi utang satu hari. Itu yang lupa niat aja harus menghormati orang yang puasa. Kenapa sekarang orang yang puasa menghormati yang tidak puasa? Hormatin dong kami yang tidak puasa. Gue bingung tinggal di sini. Mau ke planet Namek aja udah. Masa kita menghormati? Dulu yang tidak puasa menghormati yang... Kenapa sekarang yang puasa menghormati yang tidak puasa? Ini kan hak asasi, kesetaraan. Gue gak pusing dah tinggal di sini dah. Yang penting iklan sirup ABC tetap ada pas mau puasa. Dah, sama sarung atlas. Udah kunyang. Ada lagi? Iya, mari. Assalamualaikum. Puasa. Baik. Tidak boleh salah satunya berbohong ya. Iya. Nah, tingkatan berbohong yang diajarkan kita dari itu apakah sampai berbohong misalkan nih kita sebagai orang tua sekarang dapat anak kecil. Anak kita sendiri misalkan. Iya. Kalau kita berbohong kalau nanti itu nanti tidak akan sama ini misalkan. Tidak akan atau diketahui misalkan atau tahunnya dengan kebohongan itu. Apakah dengan kebohongan itu juga termasuk kategori yang ya. Ya. Tadi saya bilang nih Pak, dua hadis ya, Bapak jangan pegang ngaji. Dua hadis ke depan ada hadis yang berbicara tentang batal namanya. Di sini ntar nih, dua hadis ke depan yang menunjukkan kualitas tingkatan puasa sampai dikatakan percuma kalau tukang bohong, puasa enggak ada nilainya. Gitu. Nah, sekarang yang saya bahas begini gambaran dulu Pak ya. Dalam Islam itu bohong itu sesuatu aib yang besar. Bukan tradisi loh, ngeprank itu bukan tradisi kita, itu tradisi orang gila. Ngeprank. Gua udah puasa tapi bohong, lu jangan bangga, lu dosa. Sehingga dalam Islam itu dibatasi, berbohong itu hanya boleh pada tiga hal saja. Saya pahamin pelan-pelan ya, bohong itu bukan tradisi orang Islam. Islam itu orangnya jujur, sehingga sidik semua orang Islam itu. Ketika dia melakukan sesuatu sebenarnya nggak perlu disumpah, cukup bilang yakin kita udah percaya. Kenapa sekarang disumpah tuh Susi? Bohong. BAP nggak sama sama kenyataan, dong. BAP-nya dibuatin. Disuruh ngapalinnya lupa cerita. Kalau orang Islam jujur semua, kayak orang Jepang naruh handphone nggak hilang, nggak perlu disumpah. Sehingga Islam bilang bohong cuma boleh tiga hal. Nih, masuk ntar ceritain deh itu. Pertama, bohong boleh buat mendamaikan orang yang berseteru. Boleh bohong. Bang Elwin berantem sama Bang Anggi, jambak-jambakan gitu. Kayak cewek lagi berantem gojek gitu. Pak Haji Murdo nengahin, bilang ke Bang Elwin, tadi Bang Anggi curhat sama ane. Tadi dia bilang dia nyesel, dia mau minta maaf tapi malu. Dia minta ane buat ente maafin dia, tolong maafin. Padahal Bang Anggi ngomong apa-apa. Kedatang lagi ke Bang Anggi, Bang Anggi tadi Bang Erwin curhat waktu ane ngambil kerupuk di koperasi, bilang dia nyesel berantem sama ente, mau minta maaf, minta maafin. Bener nih, bener. Sehingga dia berdua akur, itu dia bohong tuh, itu bohong yang diperbolehkan, lil islah namanya, mendamaikan dua orang. Yang kedua, boleh bohong buat menyelamatkan jiwa seseorang yang terancam. Datang maling gitu. Maling sendal jepit di luar udah bakar, bakar, bakar. Dia ngumpet di kantor sini. Loh, kaya siapa kamu? Pak, tolongin Pak, saya mau dibakar masa Pak. Saya nyolong sendal jepit Pak, tolong Pak. Datang di sini. Misi, wajib ngeliat maling masuk nggak? Mau dibakar ini? Ya. Waduh, nggak ada dia. Masa nggak ada? Tadi saya lihat masuk sini. Maaf Pak, yang masuk ke masjid itu orang-orang baik, orang-orang buruk nggak mungkin masuk masjid. Coba cari tempat lain. Padahal ada di belakang pintu, lagi diem, lagi takut di belakang. Bohong menyelamatkan jiwa, wajib hukumnya. Mana Bang Ipul? Mau gue tusuk nih, kata Bang Odi gitu. Kita bilang itu, kagak masuk kerja dia. Udah gak usah dipikirin. Yang ketiga, boleh mendamaikan. Nih, berbohong mendamaikan untuk keluarga. Seorang laki-laki yang boleh berbohong untuk mendamaikan istrinya supaya tidak berseteru. Ini yang buat istrinya lebih dari satu. Gitu. Jadi bohong itu boleh. Gitu. Iya, itu ada di... Tolong dibuka. Saya jemputin kitab ini direkamkan. Ada di kitab Tanbihul Ghafilin tentang bohong. Tulisan Imam Abu Lais Nasar As-Samarqandi. Jadi buang suami yang punya dua istri bohong kepada duanya itu tidak apa-apa. Istri pertama bilang gitu,
ngasih duit berapa ke sono, sama sama kamu, nggak beda jauh. Beneran, beneran, hak, 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 demi Allah, demi Allah. Padahal lebih banyak dia. Kenapa? Janda anak 6 misalkan gitu. Itu berbohong, boleh, boleh. Kenapa? Kenapa? Kata Mualim Syafi'i Adami, kalau seandainya suami yang punya istri lebih dari satu dan berbohong itu dianggap dosa besar seperti kaidahnya orang Islam, maka cukup bohong kepada istri itu memasukkan seorang suami ke dalam neraka. Cukup. Ini juga yang mengatakan ulama, kita nggak apa-apa bohong maslahah sama istri, nggak apa-apa. Kita ngasih sedekah sama adik kita kan, gitu. Maslahah nih buat adik kita nih. Istri kita nanya, ngasih ke berapa ke Eni, adik kita gitu. Ah, cuma 20.000 gitu. Nggak apa-apa. Itulah dalil yang ketiga yang dipakai, boleh nggak buat ngitin anak? Lil maslahah boleh. Tapi ngomong jangan kenceng-kenceng, Pak. Kayak gini nih. Datang ke Alfamart, mau ini beli permen, jangan, permennya nggak enak di depan kasirnya, permennya nggak enak ini mah, nggak dijual, orang itu tahu udah ada harganya, jangan, kita tahu sikon, kalau mau bilang bohongin anak gitu, awas nanti gitu. Kalau batasannya itu, ini masih nggak apa-apa nih, di luar batasan itu baru bohong, ini yang jadi tradisi yang nggak boleh, itu yang merusak, udah kebiasaan bohong tau nggak, susah, ayo taruhan sama saya. Taruhan sama saya nih. Ini dari pagi sampai sekarang udah bohong belum? Ayo taruhan sama saya. Kenapa? Udah kebiasaan. Wah, hal-hal yang sepele itu. Cepetan nih, terlambat nih. Padahal belum. Udah kebiasaan. Ayo taruhan, mulai besok bisa enggak bohong? Itu yang harus dibiasain. Islam sampai begitu, ngeprank bukan budaya kita. Jadi pakai kaidahnya yang ketiga, Pak. Nah, nanti kita bicarakan ini besok pada tingkatan kaitan orang puasa. Karena kita mau naik kelas, Pak. Jangan SD mulu. Kita mau naik kelas. Nah, ada satu penghalang ketika naik kelas ini nggak bisa-bisa. Ini salah satunya, kebiasaan bohong. Kalau itu mah nggak masalah, Pak. Tidur. Nanti kalau nggak tidur, ini. Itu mah masalah, bagus. Tapi yang kebiasaan itu yang gak hilang sama teman. Yang gak hilang. Cerita inilah, cerita itu. Nah, itu kebiasaan. Jadi malaka. Jadi malaka. Gak apa-apa hal itu. Paham? Istri satu, dua? Dua? Alhamdulillah masih satu. Oh, iya. Boleh. Berarti ente masih praktisi ya? Bukan praktisi. Masih ini kan. Masih belajar ya. Masih teori doang ya. Apa-apa? Nggak jelas ya? Toleransi. Korelasi itu hubungan. Korelasi. Kemudian kita punya tanggung jawab yang paling simple ya, itu kehadiran. Kehadiran kita kalau aturan pekerjaan, misalkan kemudian itu mah aturan. Aturan. Siang atau lebih siang dari itu, atau nggak sesuai SOP. Kan kalau itu katakan tidak disiplin ya. Cuma apakah itu masuk kategori yang mengada-ngada dengan kondisi itu, terus kita bikin jadwalnya tepat waktu, nah, ya. Itu jadi kondisikan gitu. Ya. Itu mah bukan kaitan tentang keadilan, Pak. Itu indisipliner namanya itu. Kalau keadilan itu sesuatu, sebenarnya gini, yang namanya adil itu proporsional, tidak harus sama, nggak bisa. Ya saya mau bahasin keadilan dulu, baru nanti masalah yang itu, masalah ya. Masa kalau bahas tentang keadilan nih, pahamin dulu, adil itu bukan berarti itu harus sama rata. Tapi adil itu proporsional, Pak. Itu namanya adil. Jadi jangan bayangkan adil itu harus 50-50. Nggak bisa. Bagi bapak yang punya istri dua, ini istri muda, istri tua, yang istri tua anak 8, istri muda nggak punya anak, itu nggak boleh uang belanjanya sama-sama 1 juta. Zolim dia. Wah, harus adil dong, istri pertama. Yang itu anak 8. Ini anak nggak punya anak, nggak boleh. Maka yang ini 3 juta, yang ini 1 juta dianggapnya adil. Cinta kepada anak itu nggak boleh beda. Iya saya cinta semua, bohong. Pasti ada satu anak, anak namanya yang ada di hati kuat banget. Kalau kemana-mana kepikiran dia, kepikiran itu ada. Itu nggak disalahkan. Kenapa? Hati yang ngomong. Jadi pahamin itu. Yang kedua gini, itu namanya aturan, ikatan namanya, yang harus disepakati.
kita udah sepakat nih di kantor, masuknya 7:30, pulangnya 4:00, itu udah aturan kantor. Sehingga orang yang tidak tepat pada waktunya dianggapnya indisipliner. Kalau dalam kaitannya bukan hal-hal yang darurat. Kalau halnya macet misalkan, satu kali nih macet, dia bisa belajar nih. Berarti saya nggak belajar dari rumah saya, Jurang Mangu itu 5:30 nggak. Saya berangkatnya 5:00. 5:30 ini pasti macet. Itu indisipliner gitu. Tapi kalau memang sudah jadikan kebiasaan gitu. Ini kan saya bilang, kenapa sekarang pekerja harus foto ngirimin lokasi? Itu indisipliner namanya. Karena dia nggak jujur. Harus ada fingerprint gitu. Zaman Nabi nggak ada. Zaman Nabi yang namanya sholat, waktunya sholat, sholat tentu. Waktunya ibadah, kenapa tanggungan masing-masing? Jadi kalau kita tanggung, paham nih, saya udah tiket kontrak. Mana waktu penggajian udah ada SOP-nya tuh, dari 7:30 sampai 4:00. Saya tanda tangan ini menunjukkan I agree, saya setuju. Maka lepas dari situ, itu urusan dosa saya sama Tuhan, kalau saya bohong. Saya ulang ini cerita saya, nggak tahu kerekam atau tidak. Ada seorang kiai namanya Kiai Abji Abdul Muhid Abdul Fattah. Ngajar di pondok pesantren Al-Holidin, samping kantor wali kota Jakarta Selatan. Ngajar di situ. Dia mulai mengajar itu 7:30. Selesai ngajar 12:00. 7:30 nih. Berarti kan pukul 7:30. Dia masuk kelas 7:30, 2 menit. Lebih berapa menit? Lebih berapa menit? 2 menit. Pertama kali dia ngajar, dia bilang gini, mohon maaf, mohon ridonya. Saya terlambat. Tolong ridoin, maafin saya. Jangan sampai rezeki yang saya makan nanti dari gaji itu jadi rezeki yang haram. Kata muridnya apa? Kami ridho. Jangankan telat 2 menit, enggak datang juga ridho. Namanya murid ya kan gitu. Tapi begitu tuh jaganya. Gitu. Kalau seandainya abang menjalankan SOP itu bagus. Tapi itu urusan kita. Jangan ngidupin urusan orang lain. Enggak. Tarkumalayak ini itu nomor bagus. Ada teman kita enggak begitu. Dia pada datangnya 11:00, tapi pinggir-pinggirnya 7:30. Jangan urusin, itu bukan urusan kita. Salah satu, kenapa Imam Luqmanul Hakim jadi ulama besar, padahal dia penggala kambing, salah satunya ditanya apa? Watarkumalayak ini, saya enggak mau ikut campur urusan orang lain. Yang enggak amanah dia. Gitu. Biarin aja urusan dia. Gitu. Kita mah udah tahu caranya gitu. Kalau Gojek masang tuyul gitu di mana-mana. Itu ada gitu. Itulah kenapa enggak ada kepercayaan gitu. Saya kemarin dari stasiun beli nasi goreng ke 77 tadi nih. Kemarin hari ngantar ibu saya ke Jawa. Kemarin nih baru ke Senen. Mau bayar, maaf Pak enggak boleh bayar. Harus pakai kartu debit, kredit atau keris apa namanya gitu. Kok kenapa nggak bisa cash cuma 78.000? Nggak bisa Pak. Kenapa sih? Ya mungkin atasan kurang percaya kali Pak. Kalau itu kan bisa langsung gitu. Kenapa? Nggak ada kepercayaan sampai segitunya. Bukan kita bahas jadi uang elektronik, nggak, kepercayaan itu. Mungkin ada yang berani begini lah, nggak ditulis lah, atau bagaimana bagaimana. Padahal dikasih tahu yang namanya koki silakan makan sepuas-puasnya, tapi jangan bawa pulang ke rumah. Tetap aja dia yang bawa pulang ke rumah. Kan itu pelanggaran. Hilangnya kepercayaan. Sekarang kita benerin kita aja Pak. Saya kerja, saya yang tanggung resiko buat saya. Kalau saya dosa, saya yang tanggung jawab. Titik. Mau teman kita itu urusan dia masing-masing. Karena ketika dia sudah tanda tangan, dia di situ sudah kijer ikat kontrak dan dia yang tanggung jawab. Harta yang dia bawa pulang itu harta yang hasil dari jalan tangan dia sendiri. Dia bagus halal, dia nggak bagus korupsi waktu itu urusannya dia. Kita nggak perlu menjustis kehidupan orang lain. Ada lagi? Ya. Bang Ipul, cukup? Khalas? Subhanakallahumma wa bihamdi, ashadu ala ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.